Oke, kita belajar lagi bagaimana cara mengcopy sheet ya. Cara mengcopy sheet baik itu dalam satu file ataupun ke dokumen yang baru atau juga bisa ke dokumen lain. Nah, sekarang kita buka dulu ya. Bahan untuk simulasi ini, dan yang baru saja bergabung ke channel ini, silakan support ya dengan cara klik subscribe, like, share ke sahabat-sahabat Anda. Dan saya mengucapkan terima kasih juga yang sudah menonton video tutorial ini. Nah, sekarang kita langsung saja ke tutorialnya. Di sini ada dokumen ya yang terdiri dari beberapa sheet. Sheet 1 dokumennya ini. Nah, ini kita rename dulu ya. Kita kasih nama. Nah, kita copy dalam satu file. Jadi kita copy ke sheet yang berikutnya, tekan CTRL ya, dipaskan pointernya. Nah, bisa pakai move or copy, dipilih ini, lalu OK ya. Dia akan nambah sheet yang ke berikutnya. Ini hasil kopiannya. Seandainya kalau mengcopy-nya di drag ya, di pointernya dipaskan, di tekan CTRL, kita drag. Nah, ini hasilnya. Kalau dua sheet ya ditekan shift, di block, kemudian di drag, dia akan mengcopy dua sheet sekaligus. Nah, ini tekan CTRL, geser. Nah, ini langsung dua sheet ya. Nah, bagaimana kalau kita mengcopy sheet ke file baru? Langkahnya adalah dipilih salah satu sheet, kemudian diklik kanan, ya diklik kanan, move or copy. Lalu to book ini pilih yang new book, berarti dokumen baru nanti. Create a copy, oke. Ya, kita membuat dokumen baru. Ini book 1 ya, dokumen baru karena belum disimpan. Bagaimana kalau kita mengcopy sheet ke dokumen lain? Ya, kita harus buka dulu dokumen lain. Contoh seperti ini ya. Sudah dibuka dokumennya. Jadi dokumennya harus terbuka. Nah, sekarang nanti akan kita copy ke dokumen yang ini. Ya, kita buka terlebih dahulu file tadi ya.
Ya, dipilih salah satu sheet, klik kanan, move or copy. Nah, ini dipilih dokumen yang baru saja kita buka ini ya, simulasi YouTube. Ini sisipkan video Excel. Nah, diklik ini, oke. Nah, sekarang kita lihat hasilnya sudah tercopy di dokumen yang baru saja kita buat. Oke, terima kasih atas perhatian Anda, atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada video yang akan datang. Bye-bye.